Halo teman-teman, siswa-siswi SDT Ama Mulia, kembali kita belajar dari rumah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 bersama Pak Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan anak-anakku semua, teman-temanku semua yang soleh dan soleha, yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, mari kita buka dengan lafaz basmalah dan doa ketika awal mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan hari ini Allah menambahkan ilmu bagi kita dan Allah beri kemudahan dan kepahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk sekalian, hari ini materi kita masih bab berakhlakul karimah, yakni kita akan membahas hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Teman-teman, kalau kemarin kita membahas tentang jujur, ya, bagaimana kita harus bersikap jujur, hari ini kita membahas hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apa sih akhlakul karimah? Ada yang tahu? Ya, akhlak itu artinya perilaku. Karimah itu baik, jadi perilaku baik. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu salah satu akhlakul karimah. Akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat baik. Teman-teman, tahu nggak siapa sih orang tua itu? Coba, di antara kalian ada yang tahu nggak? Siapa sih orang tua? Orang tua kita, iya, tapi apa? Siapa? Maksudnya apa itu orang tua? Nah, orang tua adalah ayah dan ibu dari seorang anak. Maksudnya gimana? Kalau kita punya ayah dan ibu, berarti ayah dan ibu kita itu adalah orang tua kita. Gitu ya, teman-teman. Nah, anak-anakku sekalian, dalam Islam, kedudukan orang tua sangat tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kewajiban menghormati orang tua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus menghormati orang tua. Nah, salah satunya adalah terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Sebagaimana Allah berfirman, wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, fala takullahuma ufin. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Qaulan karima itu artinya perkataan yang mulia. Nah, anak-anakku sekalian, teman-teman yang soleh dan solehah, Allah telah sampaikan, Allah telah katakan dalam surat Al-Isra, bahwa kita tidak boleh berkata ah sama orang tua. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi marah-marah, apalagi bentak-bentak, apalagi melukainya. Na'udzubillah, itu sangat dilarang dan Allah pasti murka. Kenapa? Karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua, ya. Jadi kita tidak boleh membentak, berkata ah aja nggak boleh, apalagi membentak. Nah, siapa ayo di antara kalian yang masih suka marah-marah sama ayah bunda? Yo, disuruh belajar nggak mau, malah marah-marah. Suruh sholat nggak mau, marah-marah. Disuruh bantuin ayah bunda nggak mau, malah marah-marah. Nah, kalau ada di antara kalian seperti itu, kalian harus minta maaf sama ayah bunda dan tidak lagi mengulanginya, ya. Baik, anak-anakku sekalian.
Lalu, bagaimana kita cara hormat dan patuh pada orang tua? Nah, yang pertama, kalian harus mendengarkan nasihat orang tua. Jadi, setiap orang tua yang memberi nasihat, kita dengarkan. Jangan tutup telinga. Misalkan dinasihati, ayo nak belajar nak sungguh-sungguh, biar kamu jadi orang sukses, ayo nak sholat. Nah, nasihat orang tua itu didengarkan dan dilaksanakan. Lalu apa cara kita berbakti atau patuh pada orang tua? Membantu orang tua kita di rumah, baik dengan cara membantu menyapu, mengepel, memasak, dan sebagainya. Lalu apa? Setiap kita pergi ke sekolah, kita pamitan sama orang tua, minta doanya, cium tangan ayahnya, cium tangan bundanya, cium tangan abinya, cium tangan uminya, minta doanya. Bunda, umi, ayah, abi, aku berangkat sekolah. Doakan ya, semoga hari ini aku belajar dimudahkan oleh Allah. Ya, seperti itu ya anak-anak. Nah, bagaimana kalau ayahnya kerja, pagi-pagi sudah berangkat? Kan bisa ada bundanya dengan bundanya. Kalau tidak ada bunda, tidak ada ayah, nah, kita cium tangan atau pamitan pada mbaknya. Selanjutnya apa teman-teman? Nah, selanjutnya cara kita hormat dan patuh pada orang tua adalah selalu mendoakan orang tua. Oh, itu apa bukti bahwa kita anak yang soleh dan soleha. Mendoakan orang tua, orang tuanya lagi kerja atau dinas di luar di daerah, wah, kita doakan semoga ayah cepat kembali, semoga ayah pekerjaannya lancar, semoga Allah dikasih ayah dikasih kesehatan dan sebagainya. Itu bagian dari cara hormat dan patuh kita kepada kedua orang tua. Anak-anakku sekalian, selain kita menghormati orang tua, kita juga diharuskan menghormati guru. Karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Nah, selain itu, guru sangat berjasa besar dalam mendidik dan mengajar. Kenapa? Karena berkat jasa guru, kita bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung dan mengaji. Coba teman-teman, ingat nggak saat teman-teman masih di usia TK atau di kelas TK? Waktu teman-teman belum bisa baca, diajarkan sama guru kalian di TK. Kemudian kelas 1 SD diajarkan lagi bisa baca, bisa nulis. Sekarang bisa membantah. Nah, nggak boleh ya. Sama guru harus kita hormati. Dimanapun kita ketemu guru kita, harus kita hormati. Karena guru sangat besar jasanya untuk kita semua. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita menghormati guru? Ada yang tahu? Yang pertama, kita mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi, setiap ada tugas dari guru, langsung kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Nanti, 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 akhirnya menumpuk. Dan kita yang jadi sulit. Nah, salah satu cara kita menghormati guru adalah kita mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Apalagi mendengarkan penjelasan guru. Jadi saat guru menjelaskan, kita dengarkan, bukan malah ngobrol, bukan malah bercanda. Nah, mendengarkan penjelasan guru ini bagian dari kita hormat dan patuh kepada guru. Lalu apalagi teman-teman? Kita harus tertib di dalam kelas. Tidak lari-larian, bahkan tidak buat gaduh, bahkan membuang sampah di kolong meja dan sebagainya. Itu kan tidak tertib. Jadi harus tertib di kelas dengan rapi. Itu bagian dari kita menghormati guru kita. Lalu apa lagi? Nah, mengucapkan salam saat bertemu. Ketika sampai di sekolah, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Kemudian cium tangannya. Ketika ketemu di jalan, juga ucapan salam. Ya teman-teman, itu cara kita menghormati guru kita. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti setelah Pak Oji tutup pembelajaran kita hari ini, teman-teman silakan saksikan film kisah Alqomah. Ya, bagaimana Alqomah waktu sakaratul mautnya tidak bisa. Kenapa? Karena selama hidupnya pernah menyakiti hati orang tuanya. Nah, kalian simak ya videonya ya. Oke, teman-teman. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Allahumma arina haqqa haqqa warjibna tiba'ah.
wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan teman-teman simak film Kisah Al-Qamar. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Qamar. Di saat sakratul mautnya, dia didera rasa sakit yang amat sangat dan berkepanjangan. Berhari-hari dia berada dalam keadaan itu. Katakanlah suamiku, apa yang kau rasakan? Oh ya Allah, apa yang terjadi dengannya? Keadaan Al-Qamar sepertinya semakin gawat. Iya, sudah lebih dari 3 hari dia dalam keadaan sekarat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Aku juga merasa bingung. Kakak, cepatlah kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan saudaramu Al-Qamar? Dia sakit keras dan sepertinya dia semakin menderita. Aku baru saja mau ke rumahnya. Kalau begitu, ayo kita sama-sama menengoknya. Ayo. Assalamualaikum. Ibu. Sakit. Al-Qamar, kau kenapa? Hah? Ada apa dengan keponakan? Sakit. Astaghfirullahalazim. Apa gerangan yang menimpa suamimu, wahai putriku? Aku pun tidak tahu, ayah. Sudah beberapa hari ini suamiku begini. Sakit. Sepertinya dia sedang sekarat. Al-Qamar, ucapkanlah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ibu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Al-Qamar? Apakah kau sudah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah? Belum, ayah. Bagaimana kalau salah seorang di antara kita pergi ke rumah Rasulullah? Mudah-mudahan saja beliau bisa membantu kita. Baiklah, aku saja yang pergi. Mengetahui beratnya penderitaan Al-Qamar, salah seorang sahabat yang lain bergegas menemui Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, sang sahabat menceritakan penderitaan Al-Qamar yang tengah menghadapi sakaratul mautnya. Nabi pun bertanya, apakah Al-Qamar masih memiliki ibu? Sahabat pun menjelaskan bahwa Al-Qamar masih memiliki ibu yang sudah tua. Lalu, apa kata Nabi, Bah? Mengetahui Al-Qamar masih memiliki ibu, Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat itu untuk memanggilnya dan menghadap Nabi. Wahai adikku, saat ini putramu Al-Qamar sedang sakit. Aku kesini untuk menjemputmu. Tidak, aku tidak sudi datang ke rumah Al-Qamar. Dia bukan putraku lagi. Tapi keadaan Al-Qamar sangat menyedihkan. Dia tengah sekarat. Apa kau tidak kasihan? Aku tidak peduli sebagaimana ia tidak kasihan dan peduli padaku. Bagaimana kalau dia meninggal? Biar saja dia meninggal dan menderita selamanya. Astaghfirullahalazim. Aku tidak peduli. Hah? Baiklah kalau kau berkeras hati. Aku kesini atas permintaan Rasulullah. Beliau ingin bertemu denganmu. Benarkah? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Kemarahanmu pada Al-Qamar telah menghalangiku menyampaikannya.
Baiklah, aku segera memenuhi panggilannya. Kita berangkat sekarang. Wahai Ibu Alqomah yang mulia, Rasulullah ingin mengetahui, kenapa engkau sampai demikian membenci Alqomah? Anak itu sudah menyakiti hatiku. Aku tidak bisa memaafkannya. Hal apa yang telah dia lakukan? Bukankah dia seorang yang soleh? Sebenarnya Alqomah sayang pada orang tuanya. Namun itu semua berubah sejak dia menikah. Dia terlalu memperhatikan istrinya. Sementara aku ibunya diabaikannya begitu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alqomah putraku. Bagaimana kabarmu, nak? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Begini, Bu. Aku kemari membawa sesuatu untuk Ibu. Mungkin saja Ibu berkenan untuk menerimanya. Oh iya? Apa itu, nak? Ini, Bu. Subhanallah. Indah sekali pakaian ini. Terima kasih banyak, putraku. Baju indah ini pasti mahal sekali harganya. Iya, Bu. Tapi maaf, Bu. Saya keliru. Baju untuk Ibu bukan yang itu, Bu. Tapi yang ini, Bu. Ini. Kalau baju yang tadi itu untuk istriku, Bu. Masih ada lagi ketika aku datang berkunjung ke rumahnya. Alqomah, bolehkah ibu mencicipi kue ini? Ibu lapar sekali. Maaf, Bu. Kue ini pesanan istriku. Tapi... Bagaimana kalau ibu menunggu sampai istriku pulang dari pasar? Tidak apa-apa kan, Bu? Terakhir aku pernah mengutus orang untuk memberikan pesan kepada Alqomah. Ini ada surat dari ibumu. Alqomah, hari ini ibu tidak punya sesuatu yang bisa ibu makan. Bisakah kau membantu ibu? Titipkanlah lewat orang yang mengantar surat ini. Wahai utusan ibuku, tolong katakan kepada beliau, uang yang aku punya hanya cukup untuk makan keluargaku beberapa hari saja. Aku khawatir istriku akan marah jika uang ini berkurang. Tapi... Begini saja. Tolong sampaikan, jika aku dapat rezeki lagi, aku pasti akan langsung mengantarkannya ke rumah ibuku, ya? Kalau begitu baiklah, Rasulullah sudah mendengar semuanya. Sekarang apakah engkau masih tetap pada pendirianmu, wahai ibunda Alqomah? Aku tidak sudi untuk mengenalnya lagi. Betapa terperanjatnya Rasulullah dan para sahabatnya tatkala mendengar pernyataan Ibu Alqomah yang tidak mengakui Alqomah sebagai anaknya. Sang ibu benar-benar marah dan sakit hati. Akhirnya, dengan pertimbangan untuk meringankan azab atas Alqomah di akhirat kelak, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh sang ibu. Wahai Ammar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar? Untuk apa? Kayu bakar itu digunakan untuk membakar tubuh aku. Benarkah? Untuk apa kayu bakar itu? Kayu bakar? Untuk membakar anakmu, Alqomah. Mengapa dia hendak dibakar? Ya, agar dia merasakan panasnya api dunia saja daripada panasnya api neraka. Tidak adakah cara lain? Itu yang terbaik. Bagaimana, wahai ibu? Kami akan berangkat membakarnya. Apakah engkau mau ikut menyaksikannya? Ayo kita pergi, Ammar.
Kita harus segera melaksanakan perintah Rasulullah. Saksikanlah ya Allah, yang di langit dan Rasul yang di bumi, serta semua yang hadir di sini. Sungguh, aku telah meridhoi dan memaafkan Akoma. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Innalillahi wa seiring dengan keridoan sang ibu, saat itu juga Alqamah mampu mengucapkan dua kalimat syahadat yang menjadi kalimat terakhir dalam hidupnya. Alhamdulillah.